Bela Sobat Tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Pertanian kita Sobat. Kali ini kita akan sedikit berbagi, yakni cara membasmi rumput gajah atau cara membuat obat rumput. Untuk cara membasmi rumput gajah atau rumput lulangan sangat mudah Sobat, jika kita tahu cara membasmi rumput gajah tersebut. Karena jenis rumput ini, apa yang di hadapan kita ini, tergolong susah mati. Jadi kita harus memiliki racun rumput ampuh atau membasmi rumput dengan racikan racun rumput tertentu Sobat. Dengan membasmi rumput yang susah mati dan cara membasmi rumput lulangan atau rumput gajah dengan memiliki racikan ini, tentunya tani dimanapun Anda berada, berikut ini tutorial pengalaman sederhana yang telah selama ini kita terapkan dan memang betul-betul memang mati untuk mengatasi rumput lulangan. Atau berikut caranya Sobat. Bila Sobat dimanapun Anda berada, di hadapan kita ini adalah racikan obat racun rumput paling ampuh menurut saya Sobat Tani, karena telah saya lakukan bertahun-tahun selama ini. Nah, inilah yang saya pakai racikan ini. Pertama adalah bahan yang kita persiapkan. Pertama, herbisida untuk membunuh rumput sistem sistemik. Kenapa saya ambil sistem sistemik Sobat? Karena dia membunuh dari akar-akarnya. Yang kedua adalah bahan campurannya Sobat, ini adalah zat pembeku. Setiap kita membeli obat sistemik positif ada pungi zat pembeku. Ini untuk membeku daripada bunga dan buah rumput supaya dia tidak sempat tumbuh lagi dan membusuk Sobat. Ini telah kita larutkan di dalam air. Yang ketiga adalah Sobat, ini adalah urea. Urea adalah zat pembasmi untuk sistem pembusukan. Dan yang keempat adalah kita campur, beri saja E4. Nah, E4 ini adalah unsurnya cukup bagus, karena ini yang saya lakukan, dicampur dengan E4 dia menjadi busuk, tapi tidak, dia membunuh daripada bakterinya Sobat. Karena ini telah kita lakukan selama ini, ya inilah apa adanya racikan saya ini. Jika ada pendapat kita memberikan E4 terus bakterinya mati, saya menggunakan racun rumput dengan menggunakan E4 ini supaya cepat busuk. Jadi pengalaman saya, rumput gajah seperti di hadapan kita ini memang langsung mati Sobat. Bukan saya mengada-ngada, memang fakta dan kenyataan begitu. Terserah Sobat Tani sekalian dimanapun berada yang berbeda pendapat lain. Yang penting inilah cara saya Sobat. Mau diterapkan, mau ditiru cara saya silahkan. Dan tidak juga ya tidak apa-apa Sobat. Yang penting saya menyuguhkan apa yang saya terapkan di lapangan Sobat. Baiklah Sobat dimanapun Anda berada, untuk perbandingan Sobat, bahan racikan di hadapan kita ini Sobat, untuk perbandingan 16 liter air, yang pertama kita ambil perbandingan 150 cc Sobat, 150 cc untuk membunuh rumput lulangan, rumput gajah dan rumput yang susah benar atau bandel sekali matinya. Ini kita ambil 160. Lebih juga tidak apa-apa, kita tingkatkan menjadi 160 Sobat. Ini adalah 160 cc. Kita curahkan di ember di hadapan kita ini Sobat. Untuk zat pembekunya Sobat, ini kita beri juga 150 cc. Ini zat pembeku Sobat, supaya bunganya menjadi membusuk dan tidak tumbuh kembali.
Dan untuk bahan Oria sobat, ini adalah hadapan kita Oria. Oria kita beri juga ini 150 cc, penuh sobat. Nah, penuh. Nah, kita beri ini untuk perbandingan 16 liter air. Untuk M4 sobat, untuk M4 kita beri cukup 150 cc juga sobat untuk M4 nya Nah, kita semuakan saja sobat. Ini akan ini masuk anu habis. Ini untuk M4 nya Lalu bahan yang racikan di hadapan kita ini kita aduk dan kita wadahkan ke dalam aspire yang telah kita sediakan sobat. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, untuk cara membunuh rumput gajah atau membunuh rumput lulangan, untuk cara cepatnya sobat tani, kita semprotkan dengan merata dari atas daun hingga ke akar-akarnya sobat, seperti apa yang di hadapan kita ini sobat. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tutorial sederhana dari kita, yakni cara membunuh rumput gajah atau lulangan. Mudah-mudahan tip dan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel di bawah ini, agar sobat tani sekalian tidak ketinggalan dari setiap info atau tip tutorial yang menarik dari kami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.